Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama channel Siva Nurul yang tentunya akan semuanya akan mengupas tuntas lagi ya. Tentunya bersama dengan semua jalak bisa bergabung di sini. Jalak uren, jalak kebu, jalak nias, jalak rio-rio pun bisa, bisa semua. Oke. Untuk kali ini kita akan membahas ya satu cara yang dimana dengan cara hanya dengan cara satu inilah semua jalak akan bisa menjadi bagus. Entah itu jalak suren, jalak apa, jalak kebu, jalak rio-rio, jalak ongkong, jalak apapun hanya dengan satu jalan inilah akan pasti akan jadi bagus. Entah itu jalak kebu, mata kuning, mata putih, yang dari ombyokan maupun dari pian, hanya dengan cara ini jalak kita akan menjadi bagus. Apa cara itu? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, satu cara itu adalah hanya dengan cara penjinaan. Oke, buat teman-teman semua, hanya dengan cara penjinaanlah kita akan mendapatkan jalak yang bagus. Karena apa? Semua jalak yang bagus pasti akan pasti jinak. Pasti 99% pasti jinak kalau jalak bagus. Karena apa? Karena dengan cara penjinaan itulah, dengan cara jalak itu jinak. Satu, kita mudah pemasterannya, kita mudah melatihnya, entah itu melatih ngomong, melatih isian, melatih apapun kita akan mudah masuknya. Kalau burung kita itu sudah jinak, itu pemasteran yang bentuknya apapun, lewat interaksi langsung, lewat ngomong langsung maupun lewat MP3 pasti akan mudah masuk. Kalau burung kita jinak, jinak. Terus bagaimana ciri-ciri yang jinak itu? Paling enggak kalau kita dekati itu tidak lompat ke sana kemari seperti ini. Kalau bagus itu bagus, kalau itu kalau mendekat, itu kalau kita dekati malah mendekat, itu justru malah lebih bagus. Mudah berinteraksinya, mudah pelatihannya. Itu makanya buat teman-teman semua, kalau ingin mencetak jalak yang bagus, kita harus dengan cara penjinakan dulu. Itu penjinakan dulu, tidak usah dengan cara yang apa berat-berat, yang sulit-sulit dulu, tapi kita usahakan dengan cara penjinakan dulu. Itu untuk metode penjinakan itu kita bisa beberapa metode, bisa beberapa cara yang mungkin tentunya teman-teman semua sudah bisa sudah tahu caranya, sudah paham, lebih paham caranya, mungkin lebih tahu semuanya. Tapi kita pembahasannya di penjinaan. Nah, itu dengan cara penjinaan inilah semua jalak akan pasti akan saya jamin pasti akan bagus. Ya, itu pasti. Ya, itu. Nah, makanya buat teman-teman semua pecinta jalak dimanapun Anda berada, karena semua pecinta tidak mungkin pasti apa ingin mendapatkan jalak yang bagus, yang bisa ngomong maupun yang isian. Ini semua pas mandi ini ya, makanya enggak apa kita kesempatan untuk memvideonya. Makanya untuk penjinaannya kita bisa metode dengan beberapa metode, di antaranya salah satunya dengan
apa terapi lapar yang benar. Yang kedua dengan mungkin dengan cara sering pemandian, pemandian atau sering interaksi atau dengan cara potong bulu, apapun bisa. Yang penting kita tahu caranya dan kita jangan sampai membuat jala kita itu malah menjadi takut dan menjadi stres. Malah rata-rata ya seperti itu. Karena jala yang gagal jinak, dia pasti akan mudah stres. Terkadang sama kita aja malah lebih takut. Itu yang mungkin sering kita alami ya. Saya juga sering mengalaminya karena sudah menggunakan beberapa cara dan beberapa teknik. Itu tentunya kita harus selalu mencoba dan mencoba. Karena guru yang paling bagus memang dari pengalaman. Pengalaman kita memelihara, pengalaman kita mencoba dengan beberapa cara. Itu justru yang akan menjadi guru yang paling bagus untuk kita. Itu. Itu mungkin dengan cara penjinaan itu ya teman-teman. Nah, untuk caranya kita bahas di video berikutnya untuk yang lebih detailnya. Semoga bisa mendapatkan jala yang bagus. Tapi rata-rata memang satu kuncinya untuk jala jinak itu memang dari piyek ya, kalau kita usahakan dari piyek, karena satu penjinaannya lebih mudah. Itu yang utama, penjinaannya lebih mudah. Buat teman-teman, usahakan dari piyek. Kalau dari ombyuan bisa juga, tapi yang penting masih muda dan tua pun bisa, tapi kalau tua itu mungkin kita untuk pengisian, untuk pemasterannya sudah sulit ya. Kalau itu menjadikan bisa ngomong ataupun bisa isian, kalau umur sudah tua sudah sulit. Apalagi yang sudah deker atau sudah medang, tentunya akan lebih sulit. Oke, mungkin itu saja dulu. Nanti kita sambung ke video berikutnya. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my team.
Thank you.